Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prasetya Putra dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek kimia atom karbon. Di sini saya akan membuat senyawa 2,2 di metil heksana. Langsung ke cara pembuatannya. She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck is driving me crazy, but I'm into it, but I'm into it, I'm kinda into it. It's getting lazy, I think I'm losing it, I think I'm losing it. Nama senyawa ini adalah 2,2 dimetil heksana. Rantai utamanya ada pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihitung mulai dari kiri, karena lebih dekat dengan cabang atau alkil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa disebut dengan heksana? Karena atom karbonnya ada 6, yaitu rantai utamanya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang atau alkil ada di posisi 2. 2 dan 2. Dan dua-duanya adalah metil, sehingga disebut dimetil. Hidrokarbon terdiri dari atom primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom karbon primer adalah rantai karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain, seperti pada nomor 1, 6, 7, dan 8. Kedua, atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung dua atom karbon yang lain, seperti pada nomor 3, 4, dan 5. Atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 3 atom karbon yang lain. Pada senyawa ini, tidak ada atom karbon tersiernya. Yang keempat, atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon yang lain. Seperti pada nomor 2, dia mengikat 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga penamaannya disebut dengan 2,2 dimetil heksana. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.